Pagi ini langit tampak begitu cerah dan raksasa di Pulau Lombok itu terlihat jelas dan indah. Sungguh indah ciptaanmu Tuhan. Bersyukur aku bisa menikmati keagungan. Setelah sarapan dan mandi, kami pun bergegas mempersiapkan untuk memulai perjalanan. Pukul 8 pagi, kami memulai perjalanan spektakuler ini. Selama perjalanan dan sampai ke tujuan, sampai balik lagi ke rumah. Berdoa mulai. Pagi ini kita memulai perjalanan dari desa apa tadi namanya? Sembalun. Sembalun. Dari desa Sembalun menuju pos pertama ini yang pertama ya. Pertama mungkin berapa jam? Ini kira-kira? Satu. Dua jam. Dua jam. Oke. Selama dua jam ini kita akan adaptasi. Kalau poso keren itu aklimatisasi. Ikulah wis pokoknya. Jumpa di pos 2, oke. Di sini kami bertemu dengan rombongan lainnya. Jadi perjalanan pun semakin lengkap karena penuh dengan canda tawa mereka. Perjalanan pertama tapi jalannya udah kayak panjat pinang. Semangat. Melewati sabana dan hamparan luas Gunung Rinjani seakan berada di luar negeri. Karena selain indah, di sini juga banyak sekali wisatawan mancanegara. Jadi seakan sekarang ini kami berada di gunung luar negeri. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam, akhirnya kami sampai di pos pertama. Masih ada pos 2, pos 3, dan pos pelawangan yang menunggu di atas sana. Sekarang? Oke, sekarang kita ada di pos 1. Lebih tepatnya di Jalur Sembalun ya. Pos 1 Jalur Sembalun. Perjalanan berapa jam tadi? Tadi sekitar 2 jam. 2 jam lebih ya. Tadi sekitar 2 jam lebih. Habis ini kita menuju pos 2. 1 jam. Kita satu jam ya. Ada satu jam, nanti mungkin satu jam kita di sana langsung kita tidur, enggak sumbet mercon. Nyalain kembang api di sana biar bule-bulenya kaget. Oke, tunggu kita di trip selanjutnya. Ternyata kita sudah sampai di pelawangan, dan pelawangan itu ternyata tidak segampang yang saya pikirkan. Ya Allah, biasanya kayak kudu gimana tuh teman-teman. Jadi di sini kita harus berjalan sekitar berapa kurang lebih bos G? Berapa jam? Mulai jam berapa tadi? Mulai tadi jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekarang ini jam 6. Wih, bayangkan 11 jam kurang lebih ya. Tapi enggak. Aduh, enggak bisa ngomong deh. Coba lihat ke sana. Ya inilah penantian kita selama berapa hari-hari terakhir ini, enggak? Kita ada di puncak Rinjani.
3726 Mbps. Perjalanan nanti berapa jam? Oh, super sekali. Jadi mulai jam 2. Sekarang jam? Sekarang sampai jam 6:30. Wih, berapa menit itu? Ya enggak? Kepingin lihat gimana indahnya. Take the spot, my friend. Take the spot. Aduh, akhirnya kita pagi ini baru bangun, langsung menyaksikan yang namanya setora anak-anak ya, setoranya. Di sana banyak orang mancing. Satu, pertama. Dua, di sana juga banyak orang bersih-bersih diri. Karena air di sini tuh, wih, keren. Meskipun ini danau, tapi tiap hari mengalir nggak habis-habis. Di tengah-tengah ada yang namanya apa itu, gunung, gunung kecil tapi dia masih aktif. Berapi loh di berapi, berapi juga namanya adalah Gunung Baru Jari. Wih, semoga aja kita nanti perjalanan kita selamat sampai tujuan. Amin, doakan ya teman-teman. Nah, nah, perjalanan kami pun berlanjut setelah turun dari Gunung Rinjani. Kami menuju Pulau Gili Trawangan. Di sini kami telah ditunggu oleh Pak Mulyadi. Beliau adalah tour and guide Pulau Lombok. Jadi kita bisa menambah pengetahuan tentang destinasi apa saja yang ada di dalam Pulau Lombok ini. Nah, Pak Mulyadi akhirnya ketemu nih sama Pak Mulyadi. Nah, Pak Mulyadi ini kok sering nampak di sini sebenarnya? Sebagai apa sih Pak Mulyadi? Sebagai pemandu wisata. Pemandu wisata, oke. Berarti Pak Mulyadi punya banyak sekali referensi tentang wisata yang ada di Lombok ini. Betul sekali. Mungkin diberitahu Pak pada saya yang awam sekali dengan wisata yang ada di sini mungkin Pak. Kalau yang biasanya tamu-tamu kalau mengambil turnya di Lombok, ada yang 3 hari 2 malam, ada yang 4 hari 3 malam. Ada yang juga yang sibuk-sibuk kerja 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam bisa, Pak? Ya, bisa, tapi semua dapat. Oh. Asalkan dia datangnya pagi, pulangnya malam. Jadi itu lebih komplit dia. Untuk fasilitas misalnya kalau ngambil tour di kami, ya fasilitas yang paling kami bisa janjikan itu adalah makanannya pasti kita kasih restoran yang bagus-bagus walaupun harganya murah. Ya, jadi murah, pelayanan bukan murahan. Harga boleh murah, tapi pelayanan tidak murah. Jadi sekitar restoran kita pasti pilih yang terbaik. Kemudian harga paketnya murah. Mungkin paling murah di antara semua, boleh dibandingkan. Nah, itulah tadi sedikit cerita tentang perjalanan kami di Pulau Lombok. Semoga ada hikmah dan manfaat tentang perjalanan kami di sini. Saksikan terus panorama hanya di Gajahena TV. Lebih dekat dan inspiratif. Bye-bye. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mat.